Udah hampir 3 tahun aku nyobain drone dari yang murah sampai yang mahal, dari yang gede sampai yang kecil, tapi aku tetap pengen yang kecil. Yang bagus tapi dia stabil, Mavic Mini harganya mahal. Terbangnya pengennya yang lama, kalau terbang bentar ya percuma portable kalau bentar. Ada sih Mavic Mini tapi mahal. Oke, terima kasih udah menonton di Anku Channel. Balik meneh nih di Anku Channel, di channel RC paling lengkap se-Indonesia. Ini video kelanjutan part kedua dari Izin EX5, yang mana drone ini persis kayak Mavic Mini, tapi harganya hanya 1,5 sampai 2 jutaan aja. Ya, kenapa harganya seperti itu? Karena ini tuh ada beberapa varian. Pilihan jaraknya 200, 1 kilo. Sementara untuk WV-nya sendiri ada pilihan 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang pasti kalian harus tahu, drone ini terbangnya bisa sampai dengan 30 menit. Ya, kayak Mavic Mini, bobotnya 229 gram, lebih ringan daripada Mavic Mini. Sementara untuk kameranya, dia 4K. Dan juga dia tuh ada GPS, dia udah brushless kayak Mavic Mini, dan dia tentunya foldable. Ada juga optical flow, jadi kalian bisa terbang di indoor dengan stabil. Kalian bisa beli ini di Banggood, linknya udah aku taruh di deskripsi video di bawah. Udah include pajak cuy, jadi gak usah khawatir tentang pajaknya. Sangat praktis sekali. Oh ya, apakah tas Mavic Mini ini muat buat ditaruh si ini? Remote-nya tadi aku udah keluarin ya. Bisa cuy. Bisa cuy. Loh, maksudnya piye? Mavic Mini pakai tas premium, harganya tasnya aja 450 cuy. Aku saran sih kalian beli tipe yang udah include tasnya. Ya kalau kalian beli tas sendiri pakai Mavic Mini lebih mahal cuy, jadi kalian beli aja yang versi tasnya. Ini tuh varian yang sedang, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga, atau pas-pasan. Tulisannya di sini tuh 200 meter cuy. Tuh 200 meter. Tapi di sini tuh versi 1 kilo dan dia menggunakan WiFi 5 GHz. Bentuknya tuh hampir sama persis cuy. Bahasa desainnya sama. Dari samping dia agak tebalan si Izin ini, di belakangnya lebih tebalanin juga. Di sini sama aja, ada tulisannya 4K, Mavic Mini nggak ada. Nah, di depannya nih yang paling beda. Ini kameranya 4K, tapi nggak ada gimbalnya. Sementara ini dia hanya 2,7K, tapi ada gimbalnya 3-axis. Dinamonya tuh hampir sama persis. Untuk masalah dinamonya berapa kV, ini kV-nya segini. Ini hanya pakai sensor biasa optical flow, sementara ini optical flow-nya lebih expert lagi karena dia ada sensor apa ini, penerimaan kayak gini. Kamera kayak gini biasanya kalau tangan kalian ada di bawahnya, dia pasti akan ngikutin tangan kalian. Sementara ini benar-benar bisa stabil. Yang perlu aku garis bawahi, drone ini tuh nggak ada slot micro SD-nya. Jadi untuk kualitas foto dan video itu benar-benar tergantung transmisi ke HP kalian. Jadi otomatis untuk WiFi 5 GHz tentunya kualitasnya lebih bagus. Plek. Kalau udah ada bunyinya berarti udah benar-benar ngelock. Plek. Unfold, 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 unfold. Wihi, Mavic Mini cuy versi kiri, hore. Remote-nya yang kelihatan kayak biasa banget, tapi di sini ternyata lumayan ada upgrade untuk materinya, lebih enak lagi pakai. Dan ini ada juga fitur-fitur yang udah di-upgrade, udah aku jelasin di video unboxing-nya, jadi kalian bisa langsung cek di video unboxing. Kok ngomongnya jadi cepet ya? Sementara baterainya di sini menggunakan baterai 4 biji AAA. Pencet dan tahan. Yang perlu kalian ketahui, kalian harus setting. Di sini regionnya aku ganti ke Cina. Setiap HP tentu untuk pengaturannya berbeda. Wilayahnya ganti Cina. Mode pesawat. Sekarang udah kelihatan WiFi 5 GHz 4K. Jadi dia tetap bisa diakses, tapi kalian harus mode pesawat dulu dan aktifkan region Cina. Baru buka aplikasinya. Kalian bisa download di App Store, kalian juga bisa scan aplikasinya di manual book, namanya Izin Pro. Play dan tara. Konekin ke remote ke atas ke bawah. GPS-nya dia udah lunas, jadi cepet banget untuk dapat GPS-nya. Di sini langsung dapat 15 GPS coy, udah coy lu. Kalibrasi kompas ini. Mantap, langsung aku rekamin aja. Arming, pencet. Apakah dia so stabil? Manjay. Stabil cuy, asli dah. Tuh, ada GPS dan dia bodinya persis sama Mavic Mini. Tapi di sini tuh kelebihannya dia ada lampu di depan warna biru, dan di belakang dia ada lampunya juga di belakang sini warna merah.
beberapa kali copot cuy ini. Agak enggak enak sih kalau pakai casing. Ini Realme 6 Pro BTW aku pakainya. Ini HP buat ngerekamnya. Wah, HP-nya kepanasan cuy. Kayak sanggup ngerekam. Ya wes. Kameranya bisa di kayak giniin, kedepanin. Set. Ini cuy. Kualitasnya kayak gini, kualitas videonya kan bisa lihat sendiri. Wow. Aku sangat gak suka sama model penjepitan seperti ini. Bener-bener stabil habis cuy. UHD lens. Coba foto. Dia sinkron sama kameranya tapi perintahnya agak telat cuy. Seperti biasa izin itu ada 3 kecepatan. Ini kecepatan 1. Lumayan ngebut. Rem, coba remnya gimana? Set. Oke, remnya lumayan. Kecepatan 2. Yaunya 3. Ada agak ngaruh, tapi nggak begitu ngaruh banget. Dia tuh, kan bisa lihat kan, drone yang sensor bawahnya yang biasa kayak gini, itu dia kalau semakin cepat, dia semakin turun. Beda cerita pas di tes Mavic Mini. Kalian bisa lihat tes di sini, itu ada video Mavic Mini. Coba kalau mau di sport gimana cuy? Sport load, ketinggian 1,1 meter. Apakah turun? Apakah turun? Tayangan jatuh cuy, coba kesana ya. Yang jadi pertanyaan kalau FPV-nya udah mulai jauh dan sendet-sendet seperti ini, apakah hasil rekamannya dia masih tetap bagus? Coba tes RTH. RTH ini. Putar alu lho cuy. Tadi kan dari sini. Turun kameranya, biar bisa lihat aku di bawah. Ya memang dia nggak ada gimbalnya cuy, jadi masih goyang-goyang. Tapi untuk jelo, ini nggak jelo. Mulai bawah dia agak turun, agak lambat. Oke, dari ke sini 1, 2, 3, 4 4 feet, ya 2 meteran, 1,5 meter. Lumayan. Aku coba fitur yang pertama, di sini itu ada follow. Yaunya nggak bisa dikontrol, jadi hanya bisa buat naik turun. Aku muter di ini, muter-muter. Coba berlari. Aku berlari, meraih mimpi. Oi, ada tadi, jatuh di situ. Ada dapat perintah dari adek, ayo ke sini. Sini, sini, ayo. Aku mau ngambil ini dan bawa ke sana ke orangnya. Kok ada talinya? When get to landing. Yes. Terus naiknya gimana? Ini dapat tali dari mana tadi? Oke, udah coba. Pelan-pelan. Oke. Oke, akhirnya. Loh. Apa kuwi? Magnetometer harus waypoint. Aku bisa set waypoint di sini. Di mana nih, cuy? Wow. Map-nya ngaco. Waypoint-nya masih agak kebugaran sayangnya. Orbit. Oke, dia muter di tempat dan dia menjauh atau ke arah utara berdasarkan manualnya. Dan nanti dia akan balik ke sini. Nah, ya kan? Kalau udah muter balik kepalanya, kalian tinggal arahin ke kanan. Maka dia akan ke kanan kalian ya. Tuh, dia otomatis ke kanan pelan-pelan. Cepetin, tinggal ke kanan lagi biar lebih cepat. Cepetin lagi, tinggal ke kanan lagi lebih kenceng. Tuh, bisa lebih kenceng banget cuy. Ngabut sekali orbitnya. Mantap cuy. It's work. Matiin orbit ini. Bisa lewat sini juga, kalian gak hanya lewat sini. Di sini ada pengaturan waypointnya cuy. Nah ini pengaturan parameter waypoint height. Nah ini waypoint height-nya. Jangan lupa di edit. 1, 2, 3. 3, oke. Submit. Oke, dia naik. Oke, setelah tinggi banget. Ini entah peraturannya berapa. Dia langsung maju ke sana. Maju ke titik awal. Wow, tinggi sekali cuy. Di sini FPV-nya udah sendet-sendet. Gila, kecil banget di sini nggak kelihatan. Ketinggiannya dia 66 feet. Oke, ngeri-ngeri sedap coy, waypoint. Jangan lupa setting ketinggian dulu, biar dia nggak terlalu tinggi dan nggak kelihatan. Sebenarnya waypoint kayak gini tuh ya nggak kepake sih, karena dia nggak ada gimbalnya. Jadi kalau waypoint, ya kayak gitu jadinya. Aku ngerekam udah 28 menit, atau sekitar untuk terbangnya udah 20 menitan. Real time, asli. Ini dia setelah waypoint berhenti, dia berhenti di situ cuy. Jadi ini harus manual cuy turunnya.
Wah, ono oh, nek aku tak enteni sikit mau. Asli ini durasinya kayak Mavic Mini asli cuy, 30 menit asli kalau ini aku yakin dah. Ya paling enggak itu 20 menit ada nih. Pas baterainya mau habis, dia otomatis RTH. Tapi kalian juga bisa cancel dengan cara landing di sini lewat aplikasinya. Biar dia landing di tempat kalian. Oke. Coba pakai tangan. Oke. Harganya kan mulai 1,5 sampai 2 jutaan. Apakah ini worth it atau enggak? Yang pertama, kalian butuh apa? Kalau kalian butuh portable atau gampang dibawa kemana-mana, ya ini enak banget karena dia bisa dilipat kayak gini cuy. Tuh, tek, tek, dan tek. Kalau soal build quality, drone ini kualitinya benar-benar sangat halus gitu cuy. Kayak baby skin gitu. Dan dia kalau masalah kotor, ya memang jadinya gampang kotor kayak gini karena dia teksturnya baby skin. Kalau dibandingin sama Mavic Mini kayak lebih kasar gitu ada teksturnya. Kalau ini lebih sangat-sangat lembut di bagian bodinya maupun di bagian lengannya. Untuk masalah kualitas kameranya real 4K atau enggak, nanti akan aku cantumkan di sini apakah dia real 4K atau enggak. Ini benar-benar brushless, jadi dia bisa terbang lama. Dan propeller seperti ini, alhasil dia gambarnya enggak jelo. Enggak jelo artinya dia enggak bergelombang. Kalau masa goyang, itu beda lagi. Kalau goyang wajar karena dia enggak ada gimbal. Sementara kalau jelo itu kayak ombak itu bro videonya. Ngek-ngek gitu, itu jelo. Dan itu enggak terjadi di drone ini. Tapi ini tapi, dia enggak ada slot micro SD-nya. Kesalahan besar di drone ini, dia nggak ada slot micro SD-nya. Jadi kualitas foto dan video yang kalian dapat itu tergantung koneksi WiFi yang dipancarkan dari drone ke HP kalian. Kalau HP kalian bagus speknya, tentunya dia dapat range yang jauh. Ini sangat rekomend buat pemula. Terlebih lagi kestabilannya, dia benar-benar stabil abis. Mau di indoor maupun di outdoor. Tapi kalau kalian butuh kamera yang bagus, ya jangan pilih ini, kalian bisa pilih yang paling murah itu ada Telo. Telo juga ada kelemahannya, tapi reviewnya aku taruh sini kalau kalian mau lihat atau link di bawah. Kalau kalian pengen yang harus ada microSD-nya ya tentu pilih Book Series aja, itu ya 2 jutaan. Tapi kalau kalian nggak masalah soal microSD dan kualitas kameranya, yang tentunya kalau nggak ada microSD-nya dia lebih berkurang, ya pilih ini karena aku suka banget sama drone yang kecil. Drone MJX belum ada yang sekecil ini, yang bener-bener dia bisa dilipat dengan kayak gini. Ada Books B7, tapi ya pribadi buat aku sendiri lebih suka desain kayak gini. Pilihan tetap ada di tangan kalian. Terima kasih udah menonton, nantikan video selanjutnya tetap di Dianco Channel. Ingat, akan dites pakai gimbal Vimy Palm. Andai saja drone ini ada slot microSD-nya, andai saja drone ini kameranya udah ice, wah, sangat jos cuy. Tapi kalau ada ice bisa jadi tembus 3 juta.